gitu ya, boleh dengan meletak ambulans beberapa tempat keluar daripada hospital. Nah, ini telah diwujudkan kerana daripada kajian kami, kita tahu kalau ambulans itu berada di hospital dan kalau selalu ada kemalangan dekat air teruk, kita ambil pergi daripada hospital untuk air teruk untuk mengambil orang pesakit dan balik itu, kita buang masa. Lebih elok kita letakkan ambulans itu di tol plaza air teruk. So, kalau ada sakit berlaku, dia akan terus pergi ambil pesakit dan balik ke hospital. Dan ini dikatakan hospital. Daripada kajian-kajian yang kita buat, kita tahu setiap hari ada tempat-tempat tertentu di mana jumlah panggilan untuk ambulans itu adalah tinggi. So, oleh kerana itu, ambulans-ambulans itu diletakkan di beberapa tempat luar daripada hospital. Tapi waktu malam, bila keperluan ambulans itu berada di situ tak berlalu tinggi, ambulans itu harus balik ke tempat-tempat di mana mereka boleh disimpan dengan selamat.